pembahasan kita untuk malam ini membahas Kitabul Mar'atil Muslimah, pembahasan hukum-hukum wanita yang muslimah. Karena Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, tidak sama laki-laki itu dengan wanita. Karena wanita ini banyak pengaruhnya dari kalangan laki-laki, maka pakaian pun dibedakan dengan laki-laki. Dan juga pekerjaan pun banyak di rumah daripada di luar. Dan ini merupakan keistimewaan kaum wanita menurut Islam, dilindungi oleh Allah. Wanita tidak wajib mencarikan rezeki dari suami. Justru suami yang hendaknya menyuruh istrinya di rumah. Waqarna fi buyutikunna, tinggallah kamu wanita di rumah-rumahmu dan jangan kamu bersolek diri, yang sifatnya menjadi daya tariknya kaum pria. Ini perlunya wanita hendaknya berhijab, artinya menutup keindahan dirinya. Dan ini wanita-wanita muslimah yang pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Kedudukan wanita di dalam Islam, manzilatul mar'a fil Islam. Wanita bagi masyarakat Yunani, ini penilaian masyarakat Yunani, hanyalah barang yang dijual belikan. Jadi wanita itu oleh orang yaitu Nasrani dijual belikan, ditawar, dan tidak memiliki hak untuk memilih. Itulah jahatnya orang Yunani pada zaman dulu. Wanita ini diibarkan barang yang tidak berharga, diceraikan dan juga ditalak dan juga tidak diindahkan. Ini adalah yaitu pembahasan rakyat-rakyat atau kelompok Yunani pada zaman dulu. Kemudian juga sedangkan bangsa Romawi, karena bangsa yang banyak populernya dulu bangsa Romawi dan juga bangsa yaitu Yunani. Mereka memandang wanita ini tidak memiliki ruh, jadi tidak bernyawa, tidak berharga dan tidak memiliki hak, tidak memiliki hak apa-apa, hak sepenuhnya yaitu haknya si suami. Jadi ketika ada suatu saat mereka orang laki-laki bernafsu tidak jelek, mereka mengkumpuli wanita-wanita siapa saja yang dikumpuli. Dan inilah slogan-slogan yang jahat pada zaman dulu. Wanita itu tidak memiliki roh katanya. Maka wanita tidak memiliki yaitu apapun yang dimiliki oleh suami. Suami memiliki tapi wanita tidak boleh memiliki. Tidak ada ahli waris untuk wanita. Dan wanita ini tersiksa pada saat itu. Dan inilah pada zaman yaitu Romawi. Kemudian juga bangsa India lebih kejam lagi memandang wanita. Bangsa India lebih kejam lagi memandang wanita, karena mereka kadang-kala mereka membakarnya wanita, dibakar wanita itu. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan bangsa Cina menyerupakan wanita itu dengan air yang menyakitkan, yang membahayakan. Orang-orang Cina berhak menjual istrinya, ya, bahkan juga menyembunyikannya di dalam tanah. Dan juga kadang-kala mereka yaitu dibunuh dengan hidup-hidupan. Ini sejarah zaman dahulu. Orang-orang Nasrani memandang wanita sebagai setan. Naudzubillah min dzalik. Jadi wanita sebagai setan. Salah seorang tokoh agama Nasrani yang berkata sesungguhnya wanita tidak memiliki hubungan dengan bangsa manusia. Wanita tidak ada hubungannya dengan manusia. Pastur Roma yaitu Ventur berkata, jika kalian melihat wanita jangan kalian mengira sedangkan mereka itu adalah manusia atau binatang. Ini Pastur menganggap manusia itu binatang. Al-hayawanun natik, ya, hewan yang bisa bicara. Ini penghinaan-penghinaan dari orang-orang selain orang muslim terhadap wanita. Padahal manusia itu butuh dengan wanita, tapi wanita dianggap binatang. Naudzubillah min dzalik. Sampai pada pertengahan abad yang lalu, wanita ini sesuai dengan undang-undang oleh bangsa Inggris tidak dipandang sebagai warga negara. Ya, yaitu negeri-negeri yang kufur, yaitu enaknya sendiri. Mereka berpikir dengan hawa nafsu. Maka setelah datang Islam, semua bentuk penganiayaan terhadap wanita dihilangkan. Dan inilah kemuliaan, yaitu wanita di dalam Islam dimuliakan oleh Allah, karena dia walaupun jenisnya beda, tetapi akalnya berkurang tidak seperti laki-laki. Dan Islam juga menjelaskan bahwa wanita dan laki-laki adalah sama. Sama dalam pengertian bukan jenisnya, tapi sama di dalam melaksanakan kewajiban. Makanya ada surat An-Nisa, surat wanita, menjelaskan tentang bagaimana ibadahnya seorang wanita. Dan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama laki-laki itu seperti wanita. Maka laki-laki boleh menikah lebih daripada satu. Perempuan tidak boleh menikah lebih daripada satu. Karena memiliki, yaitu perbedaan hak. Maka Allah berfirman, Ya ayuhan nasu. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Dari surat Al-Hujurat ayat nomor 13, yaitu pemberantasan terhadap hak-hak laki-laki yang menganiaya wanita. Dan juga bahwasanya Allah memuliakan manusia bukan laki-laki dan perempuannya, tetapi memuliakan karena kemuliaan dia beribadah kepada Allah. Nah, maka Allah muliakan orang beribadah walaupun dia miskin, sekalipun dia buta, sekalipun dia cacat, ketika beribadah sempurna itu paling mulianya manusia. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, dipanggilnya manusia karena manusia orang berakal. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah menciptakan kamu min dzakarin, ada laki-laki, wa unsa, dan juga ada wanita. Tetapi jumlah wanita pada zaman sekarang lebih banyak daripada laki-laki, karena laki-laki berperang mati dalam peperangan, sedangkan wanita berasal dia di rumah yang paling banyak. Oleh karena datang perzinahan, naudzubillah min dzalik, sebab keluarnya wanita. Bertandanya wanita dilarang. Tapi kalau kita bersolek, memperindah diri kepada suami kita, maka itu keindahan, penyejuk hati, yaitu dari kaum pria. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa. Maka kita lihat tidak ada manusia menyendiri di laut, menyendiri di hutan, tapi bergabung. Dan Allah Ta'ala jelaskan kita demikian, karena kalau kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kita bisa tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bayangkan kalau kita lihat dulu orang-orang Arab menyendiri, maka mereka puas. Mereka sifatnya yaitu kalau melihat orang yang lain, maka hampir terjadi pertengkaran. Mereka membuat qabila-qabila atas nama fanatik dengan qabilanya. Sehingga kalau bertemu dengan kabilah yang lain maka berperang. Tapi Allah mengatakan waja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan kami manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu mengenal. Dan Allah menjadikan ada orang yang putih warnanya, dan ada yang matanya yang coklat, ada matanya yang hitam, ada juga kulitnya hitam pekat. Nah, itu Allah Ta'ala bukan menjadikan mereka itu penghinaan, tidak, tapi Allah memuliakan mereka dengan keimanan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ya yang paling mulia kami manusia, yang paling takwa. Dan Allah menjadikan manusia bermacam-macam, ada kulit hitam, ada kulit putih, dan juga yaitu seperti sawo matang yang lainnya. Ini bukan untuk kemuliaan, tapi sebagai tanda kebesaran kekuasaan Allah, bahwa Allah mampu menjadikan manusia beda-beda. Kita bisa mengenal ibu kita bisa mengenal anak kita Kita bisa mengenal saudara kita karena Allah Ta'ala menjadikan makhluk ini berbeda-beda rupanya. Dan yang masih muda lain dengan yang sudah lanjut usia. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami menjadikan kamu itu hidup dan senang bermasyarakat. Hanya kita lihat manusia yang banyak, yang paling luas, yang paling yaitu mudah berhubungan adalah manusia yang bermasyarakat, terutama di kota. Tapi di kota itu lebih jelek daripada di desa. Karena di desa orang itu bisa melihat satu sama lain, bisa berhubungan istri dengan istrinya, dengan yang wanita yang lain. Laki-laki bisa berhubungan pula dengan laki-laki yang lain. Maka itu hidupnya kita di desa. Suami kita tahu yaitu suami orang lain, sedangkan kita tahu itu yaitu istrinya siapa, maka kita tahu itu kehidupan dalam desa lebih utama karena tolong menolongnya wujud. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kami dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Kita dianjurkan ta'awun, tolong menolong. Tetapi orang hidup di kota kadangkala rumah satu dan yang lainnya tidak tahu itu tetangganya siapa. Bahkan ketika meninggal dunia tidak ada gotong royong untuk yaitu memandikan mereka atau menguburnya. Ini kesalahan yaitu masyarakat yaitu yang kaya di kota. Sedangkan yang bagus kita bermasyarakat di desa. Sehingga tolong menolong, ada orang sakit kita bisa menjenguk, ada orang yang pingsan kita bisa membantu, ada orang keperluan kita bisa membantunya pula. Lalu Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi Allah tidak menilai kebaikan si laki-laki, kejelekan si wanita, tidak. Tetapi Allah menilai kita, ibadah kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu ini bisa juga laki-laki. Kami ini juga bisa perempuan. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takwa. Jadi Allah Ta'ala tidak melihat harta kita yang banyak, tidak melihat rupa kita, karena Allah membedakan rupa satu sama lain supaya kita beda. Dan Allah melihat kemuliaan ketakwaan, karena ketakwaan menjadi tenangnya jiwa. Siapa yang seorang wanita yang ahli ibadah, suami ahli ibadah, itu menjadi tenangnya jiwa. Walaupun tak mungkin rupa berbeda, tapi keterangan dulu, inna akramakum indallahi atqakum. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat dengan zikrullah kepada Allah dan ibadah kepada Allah menjadi tenangnya jiwa. Bahkan juga ketika seorang suami melihat istrinya meninggal dunia ahli ibadah, mereka merasa menyesal. Masih ingat dengan rupa si istrinya. Ini kebaikan orang ahli ibadah. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi waspada. Dan ini ayat yang harus menjadi rujukan kita bahwasanya kemuliaan manusia bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan, tapi dengan ikram. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kamu adalah paling takwa. Karena memupuk ketakwaan lebih mudah daripada kita mencari harta, daripada kita mencari kedudukan. Ini harus kita fahami, maka Allah Ta'ala tidak memuliakan kecuali hambanya yang ahli ibadah atqakum. Yang tidak ahli ibadah walaupun kaya, maka Allah Ta'ala menghukumnya. Karena kita diwajibkan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada Allah. Ma uridu minhum mirizkin. Maka Allah menjelaskan, kami menyuruh kamu wahai manusia beribadah, bukanlah aku ini minta rezeki kepadamu, karena Allah Ta'ala yang memberi rezeki kalian semuanya. Yang nomor dua dari ayat surat An-Nisa 124 tadi, itu surat Al-Hujurat 13 ya. Ini menunjukkan Allah memuliakan kita bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, tetapi dengan ketakwaan. Dan menjadi orang takwa mudah. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Yang tidak mampu salat berdiri boleh dengan duduk. Yang tidak mampu salat duduk boleh dengan salat berbaring. Karena fattaqullaha mastata'tum. Jadi kalau kita pandang perintah Allah Ta'ala lebih mudah daripada peraturan manusia. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat nomor 124. Wa may ya'mal minas salihati, siapa saja yang beramal wanita-wanita yang soleh itu, Allah menyebut wanita, min dzakarin, baik itu laki-laki yang beramal, au unsa, atau wanita yang beramal, fa huwa mu'min, dengan syarat dia mukmin, laki-laki mukmin, wanita mukmin, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan dijamin masuk dalam surga. Wala yudlamuna fatira nakira, dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Dan inilah yaitu kemuliaan Allah Ta'ala ketika menjadikan makhluk. Allah menjadikan makhluk ini ada yang kufur karena mereka yang melakukan sendiri, dan ada yang beriman karena itu hidayah dari Allah. Walladzi khalaqakum, maka Allah menciptakan kamu, faminkum kafirun, di antara kamu ada yang kufur, wa minkum mu'min, dan di antara kamu ada yang beriman. Nah, maka kalau kita fahami keimanan itu menyejukkan jiwa. Zikrullah menyejukkan jiwa, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ingat, dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Kita sholat menjadi tenang, kita siam menjadi tenang, dan Allah menangkan ini untuk orang mukmin, bukan untuk orang kafir. Hanya orang mukmin kalau tidak bersalah kepada siapapun, dia sendirian pergi tidak ada masalah, karena Allah Ta'ala menolong malaikat untuk membantu orang beriman. Seolah lagi, wa may ya'mal minas solihati, siapa yang beramal amal kebaikan, siapa saja, dia buta atau dia berkulit hitam atau berkulit putih atau dari bangsa apa, min dzakarin au unsa, baik dia orang laki-laki yang soleh atau wanita yang soleh, wa huwa mu'min, dengan syarat dia mu'min, fa ulaika yadkhulunal jannah, mereka dijamin masuk surga. Ternyata surga ini harus ditempuh dengan amal yang soleh. Wala yudlamuna nakira, dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun amal mereka, bahkan digandakan oleh Allah. Mana amila sholihan fali nafsi, orang beramal soleh untuk dirinya. Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah, siapa mengamalkan satu kebaikan digandakan 10 sampai 700 lebih. Dan kalau kita berpikir dengan ini, maka merasa nikmat kita hidup ini. Ternyata hidup kita tidak sia-sia. Yang kita makan itu yang kita kenyang, yang kita amalkan itu untuk kita, bukan untuk yang lain. Man amila sholihan fali nafsi, orang beramal soleh untuk dirinya. Makanya upayakan kita memperbanyak amal soleh. Sebagaimana orang makan, maka makan banyak dia kenyang. Kalau makan sedikit dia lapar, itu makan. Tapi kenikmatan ibadah tidak sama dengan kenikmatan makan. Kenikmatan ibadah menjadi tenangnya jiwa. Belum tentu orang kenyang makan menjadi tenangnya jiwa, kadang-kadang gelisah karena kebanyakan dia makan. Lalu Allah berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, di surat Al-Ankabut ayat nomor 8. Aku wasiatkan kepada manusia, yang wasiat itu Allah, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kita pada orang tua yang muslim, maka kita melaksanakan perintahnya orang tua yang baik, meninggalkan larangan orang tua yang jelek. Kemudian berbuat baik kita pada orang yang orang tua kufur, maka kita harus berlaku lembut, kalau bisa mengajak kepada mereka untuk Islam. Ya, karena banyak para anbiya dan juga yang lainnya orang tuanya yang kufur, tetapi diajaknya untuk beribadah, seperti Nabi Ibrahim umpamanya, ayahnya yang kufur, maka tetap dia tidak bisa beriman. Tapi Allah Ta'ala menilai orang, bukan orang lain yang dinilai. Yang menilai kita adalah Allah, dinilai amal kita. 6. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Ini hadis yang diwakilkan Imam Tirmidzi. Paling sempurnanya iman seseorang, paling sempurnanya, berarti ada yang paling kurang. Paling sempurnanya iman seorang, orang yang paling bagus akhlaknya. Makanya beliau, wa innaha khuluqun azim, maka Allah Ta'ala memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sehingga kawannya memiliki akhlak yang mulia, karena akhlak mulia ini disenangi oleh fitrah yang sehat. Siapa pun orang melihat itu orang baik, maka disenanginya dia. Berbeda orang ahli bid'ah, karena kekufuran mereka, mereka membenci kepada orang yang ahli ibadah yang tidak cocok dengan mereka. Satu lagi, akmalul mu'minah, sempurna iman seorang, aksanum khuluqah, yang paling bagus akhlaknya kepada manusia. Makanya Allah Ta'ala mensifati beliau, wa innaka la'ala khuluqun azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang mulia. Bayangkan setiap orang minta pasti diberi oleh beliau sampai habis harta itu. Ada juga orang yang mencacinya maka beliau senyum. Dan ini upayakan kita juga bagaimana kejelekan itu kita berantas dengan kebaikan. Karena Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Kita perlu memperbanyak amal yang soleh. Karena amal satu digandakan oleh Allah Ta'ala 10. Kita sholat 5 kali seperti sholat 50 kali. Wa khiyarukum, dan paling baiknya kamu, khiyarukum linisaim, paling baiknya kamu kepada istrimu, kepada putrimu. Kenapa istri? Karena istri ini, wanita ini kurang akalnya. Demikian juga kurang pula agamanya. Ketika wanita itu sudah haid, maka datang tidak sholat, menunggu sampai bersih. Demikian juga ketika wanita ini nifas melahirkan, maka beberapa hari tidak sholat. Karena itu memang kurangnya mereka. Tidak ada laki-laki yang haid yang nifas, tapi yang haid yang nifas adalah wanita. Dan ini walaysad dzakaru kalu unsa, tidak sama laki-laki dengan seorang wanita. Tapi bila wanita ini mereka yaitu bersabar, mau mendidik anak, mau berbuat baik kepada suaminya, maka termasuk wanita yang mulia pula. Karena Allah Ta'ala memuliakan manusia bukan jenis laki wanitanya, tapi jenis amal yang diamalkan oleh orang itu. Inilah kemuliaan orang-orang beriman. Maka Allah Ta'ala memuliakan hambanya dengan keimanan, bukan dengan harta dan bukan dengan kedudukan. 6. Selanjutnya, seorang laki-laki pernah bertanya kepada beliau. Beliau itu maknanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahakkun nasi bi husni sahabati. Beliau ditanya, wahai Nabi, siapa orang yang berhak aku untuk berbuat baik kepadanya? Qala ummuka. Jawab beliau, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibumu. Karena seorang ibu orang yang sayang, paling sayang kepada anaknya. Bayangkan anaknya menangis, bagaimana supaya tidak menangis. Anaknya lapar, menyusu, bagaimana dia makan dulu kemudian disusu oleh anaknya. Ini kebaikan seorang ibu, perlu hendaknya mempunyai jasa yang baik terhadap anak. Dan karena ibu yang baik, yang muslimah, nanti anak ini di akhirat maka dia mencari ibunya. Mencari ibunya, wildanun, yaitu anak yang kecil mencari ibunya. Qala summan, kemudian beliau menanya lagi. Para sahabat menanya lagi. Kemudian kepada siapa wahai Rasulullah kami berbuat baik? Qala ummaka. Kepada ibumu, karena ibu paling sayang terhadap diri kita. Bayangkan ya wanita sedang hamil, maka dia disayang, tidurnya maka diperhatikan, makan cabai maka dilarang oleh ibunya, jangan makan cabai. Nanti anakmu akan begini, akan begitu. Dan itu dilayani dengan baik. Makan pula harus dijaga supaya tidak berpengaruh terhadap anaknya. Kalau kita seorang wanita makan cabai terus banyak, maka anak ini berpengaruh dengan susunya. Dan makannya pun berpengaruh. Itulah yaitu kebaikan wanita jika dia mau memperhatikan hukum-hukum Allah. Summa qala man, kemudian kepada siapa lagi wahai Nabi kita berbuat baik selain ibuku? Qala ummak, kepada ibumu. Diulangi 3 kali kaum muslimin. Ini menunjukkan kalau ada orang tua kita ibu berseberangan perintahnya kepada bapak kita, maka kita melihat maslahah yang paling banyak. Kalau perintah ibu itu lebih banyak kita ikuti, maka kita wajib mengikuti perintah ibu. Kalau perintah bapak dan ibu bertentangan dengan bapak yang salah, maka kita wajib menasihati bapak dengan yang baik. Karena nasihat itu tidak sama, kadangkala kontras antara istri dan juga antara suami. Maka istri yang bagus adalah istri yang mukminah, yang tahu hukum Allah. Perlunya kita menuntut ilmu, ya, terutama yaitu ilmu dalam urusan tin, ilmu dalam keadaan ketika kita nifas kapan bersihnya, ilmu dalam keadaan kita ketika haid kapan bersihnya, dan itu sudah dijelaskan dalam kitab fikih-fikih Islam. Makanya perlu pembahasan khusus tapi untuk wanita saja. Karena wanita ini ada yaitu kekhususan tidak sama dengan laki-laki. Wanita kalau sudah umur 45-46 biasanya putus haidnya. Tapi kalau masih muda biasanya masih yaitu subur dan masih banyak punya anak. Dan juga yang lainnya, dan itu kalau punya anak mereka senang dengan anaknya. Bahkan ridha kalau anaknya nangis dikendong oleh ibunya. Itulah kebaikan ibu, maka kita harus berbuat baik kepada ummana, ibu kita. Summa qala, man kemudian kepada siapa lagi kami itu berbuat baik? Qala abuka, kepada ayahmu. Cuman ayah maknanya ayah sekandung. Nah, inilah ajaran yang hak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita menjadi anak yang baik, menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik. Dan ini tidak mungkin akan baik kecuali kita dengan Islam. Makanya upayakan anak kita, kita didik dalam keadaan Islam. Karena anak yang Islam ini maka akan mendoakan orang tuanya dan juga akan berterima kasih. Bahkan suatu saat anak ini bisa pada hari kiamat ketika melebihi ilmunya dari orang tuanya, dicari ibu bapaknya, dicarinya di akhiratnya, bertemu, sehingga digabungkan oleh Allah Ta'ala antara anaknya yang berlebih ilmu dan bapak dan ibunya. Ini kebaikan untuk orang-orang yang punya anak. Perlu kita bersabar mendidik anak kita, terutama pendidikan Islam. Dan perlunya bersabar pula suami kita untuk kita mendidik anak kita. Selanjutnya, hak-hak umum kaum wanita. Ini perlu kita fahami, apa kewajiban wanita terhadap suaminya dan apa kewajiban suami terhadap istrinya. Dan ini harus kita pahami. Wanita memiliki hak-hak umum yang perlu Anda ketahui dan yang kita akui, agar ketika kita menuntut haknya, ia akan memperolehnya dengan sempurna. Jadi wanita punya hak, laki-laki juga punya hak. Pertama, hak kepemilikan. Maka wanita punya hak memiliki hartanya. Ketika wanita seorang kaya atau seorang janda kemudian dinikah oleh laki-laki, maka wanita ini punya hak harta yang miliki. Ya, tetapi seorang laki-laki tidak punya hak terhadap harta wanita kecuali apabila wanita itu memberi hadiah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah, apa yang dimiliki oleh Khadijah diserahkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam karena baiknya akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang baik. Dan ketika beliau menikah dengan Khadijah tidak pernah menikah yang lain kecuali Khadijah meninggal dunia baru menikah. Ini sayangnya seorang wanita yang berlaku lembut kepada seorang suaminya. Dan juga ketika beliau menikah dengan Aisyah sering ingat dengan Khadijah, sampai beliau mengatakan tidak ada seorang suami istri yang semisal Khadijah. Padahal umurnya beliau menikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun, yaitu berselisih 15 tahun. Tapi kenikmatan hidup itu bukanlah dengan umur, bukanlah dengan kecantikan muka, tetapi dengan amal, keindahan amal. Maka beliau ketika meninggal dunia istrinya selalu mengingat Khadijah. Sampai Aisyah itu cemburu. Ya, Nabi itu bukanlah kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua. Ya maklum namanya wanita. Maka beliau marah. Beliau selalu mengingat yaitu istrinya. Padahal sudah meninggal dunia. Diingat karena kebaikan si istri itu. Makanya upayakan kita menjadi istri, menjadi baik kepada suami kita. Karena kalau kita sudah baik kepada suami kita, di mana saja kita pergi, terkadang kita mimpi bertemu dengan istri kita, mimpi pula bertemu dengan suami kita. Karena al-arwahu junudun mujannatah. Ruh itu bisa bertemu satu sama lainnya. Yang nomor dua, hak menuntut ilmu yang wajib diketahui, maka wanita punya hak untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu untuk kesempurnaan hidup kita. Maka tidak boleh kita hanya yaitu apa katanya suami, tidak. Kalau perlu kita punya ilmu, kita ajari istri kita ilmu. Hak menikah, dan juga wanita punya hak menikah. Berbeda dengan orang jahiliyah. Orang jahiliyah mengatakan wanita itu bagikan binatang, tidak punya hak untuk menikah, tapi dinikahi oleh laki-laki semau mungkin. Itu perasaan pada zaman jahiliyah. Tapi Islam lain lagi. Hak menikah, hak memilih calon suami. Seandainya kita punya putri, putri kita kata mau nikahkan dengan seorang laki-laki, dia enggan atau marah, diam. Kita tidak boleh membantah. Ya, kecuali kalau wanita-wanita yang, kecuali kalau laki-laki yang mau dinikahi wanita itu wanitanya salihah, maka perlu kita seorang suami menikahkan. Ini ada seorang yang mau menikah dengan kamu, kamu mau ya? Ini agamanya demikian, ini orangnya bagus pulih. Maka seorang ibu hendaknya menasihati putri-putrinya ketika sudah ada perasaan mau menikah. Jangan sampai mereka memilih sendiri kemudian yang salah langkah putri kita. Paling baiknya putri itu kalau sudah mau ya mau balik, dan itu perlu dinikahkan cepat. Karena menikah itu menghilangkan madarat pergaulan yang bebas. Maka upayakan kita memiliki wanita kita nikahkan. Tidak mengapa umur 14 tahun. 15 tahun itu menjadi sejuknya jiwa, dan juga menenangkan jiwa kita. Kalau kita punya putri umpamanya sudah rasanya kita, yaitu orang tua kita, ibu kita memberitahu gimana, ini ada orang laki-laki bagus, kau mau menikah dengan dia. Ketika dia diam berarti dia mau. Ini perlunya tanggung jawab seorang laki-laki kepada putri-putrinya. Kalau perlu disegerakan menikahkan putrinya, karena itu melapangkan jiwa dan juga menjadi tenangnya jiwa kita. Karena putri kita kalau sudah menikah, walaupun umurnya masih 14 tahun yang lain, itu suami akan bertanggung jawab dan menjadi kedewasaan wanita itu sendiri. Yang nomor dua, hak menuntut ilmu yang wajib diketahui seperti mengenal Allah. Ini juga kewajiban untuk wanita, bagaimana suami bisa mendidik istrinya. Mengetahui kewajiban-kewajiban beribadah kepadanya, ini juga hak wanita. Karena wanita diajarkan beribadah, bagaimana sholat malam. Kalau kita punya suami, kita banguni istri kita sholat malam, entah 11 rokat atau beberapa rokat boleh. Karena sholat malam itu adalah sholat yang paling nikmatnya sholat. Mengetahui kewajiban-kewajiban kepadanya, maka si istri harus tahu kewajibannya kepada si suami, sebagaimana suami harus tahu kewajibannya kepada si istrinya. Apalagi menjadi haknya atas orang lain, mengetahui yaitu etika yang harus dilakukannya, mengetahui akhlak-akhlak. Dan perlu kalau kita punya istri, maka perlu dilarang untuk keluar. Maka keluar hendaknya pakai hijab dengan lembut, ya. Dan walaupun asalnya marah, karena satu saat orang kalau sudah sedang suaminya itu berbalik kejelekan menjadi kebaikan. Dan mengetahui akhlak yang baik yang harus menjadi perhiasan bagi dirinya. Maka wanita yang indah ada wanita yang menutup hijab, bukan menampakkan keindahan dirinya, bukan yang lain. Semuanya ini menjadi kewajiban wanita yang harus dikerjakan oleh mereka. Karena keumuman perintah Allah Ta'ala ada mencakup fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang wajib kita ibadahi melainkan Allah Ta'ala. Kemudian juga perlunya kita mendidik putri-putri kita, mendidik ilmu, mendidik istri-istri kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib kepada setiap orang muslim, bahkan setiap wanita pula. Karena urusan wanita itu lebih banyak daripada urusan laki-laki. Wanita datang kadang-kadang ya haidnya keluar, nifasnya keluar. Itu tanpa kita tahu ilmunya, maka ibu hendaknya memberitahu. Karena ibu yang paling sayang terhadap putrinya, diberitahu. Kadang-kadang ada perubahan-perubahan wajah mereka. Kadang-kadang mereka itu malu mau bertanya kepada ibunya, maka ibu hendaknya memberitahu kepada putrinya. Nah, ini kalau nanti kamu sudah begini maka mandi, bersihkan tempat ini tempat itu ibu itu punya hak karena ada kesamaan jenisnya. Kemudian juga hak bersedekah dengan harta yang ia miliki. Ini diantara kewajiban wanita, hendaknya bersedekah pula sebagaimana laki-laki bersedekah pula, karena sedekah ini adalah kewajiban untuk orang yang mampu. Innamas sedaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sedekah diwajibkan untuk orang-orang yang punya harta, diberikan kepada fuqara dan masakin, dan orang-orang yang punya hutang. Maka dia punya hutang karena kemiskinannya, maka perlu untuk dibantu. Hak mencintai dan hak membenci, karena suatu saat orang itu benci, suatu saat orang itu senang. Ketika mencintai seorang, yaitu orang mencintai wanita untuk dinikahi, maka hendaknya mencari wanita yang muslimah. Ya, wanita karena muslimah itu menenangkan jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Kalau wanita itu betah di rumah, itu wanita yang mulia. Karena betah di rumah, maka pekerjaan di rumah, memomong anak, atau menyapu di rumah, atau memasak. Dan itu adalah haknya seorang wanita yang dia ada di rumah. Waqarna fi buyutikunna, tinggallah kamu di rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau kamu keluar jangan bersolek, jangan berdandan seperti orang wanita jahiliyah berdandan. Ya, kita memperindah diri kita kepada suami itu adalah keberkahan yang banyak, sedekah yang banyak. Terkadang wanita senyum dengan laki-laki yang lain, kepada suaminya tidak bersenyum, tidak boleh. Terkadang belum menikah dia senang, setelah menikah berbalik kebencian. Ia mencintai wanita-wanita salihah, maka kita cintai wanita yang salihah, karena wanita yang salihah itu menenangkan jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Dan mengunjungi mereka dengan izin suami. Kalau mau keluar, istri kita harus izin. Saya mau ke saudara saya boleh apa tidak? Perlu nanya. Kalau suami tidak membolehkan, kita harus bersabar, karena suami itu akalnya lebih tinggi. Nano ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki harus membimbing wanita. Dan karena wanita yang selalu dibimbing oleh suaminya menjadi wanita yang mulia, karena ada yang menegur dan juga ada yang sifatnya yang memberitahu dengan baik. Ketika tahu wanita wataknya keras, maka suami harus bersabar. Nah, suatu saat mereka akan menjadi bagus karena nasihat dari suaminya. Hak berwasiat sepertiga. Kita boleh berwasiat kepada keluarga kita sepertiga, ya. Pada waktu hidupnya, maka ada berwasiat sepertiga. Kalau orang itu tidak punya keluarga yang lain. Kalau punya keluarga, maka wanita beda mendapatkan warisan seperdelapan kalau si suami itu punya anak. Dan ini semua sudah diatur oleh Allah Ta'ala, tinggal kita mau belajar apa tidak. Karena ilmu itu sudah disediakan oleh Allah, tinggal kita yang mau mempelajari apa tidak. Kalau mencari rezeki kita sudah, tetapi menuntut ilmu perlu kita bertanya kepada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, hak berpakaian. Ia berhak memakai pakaian apapun yang disukai. Ini untuk laki-laki, tapi tidak boleh pakaian yang serupa dengan wanita. Dan tidak boleh pakaian wanita itu dipakai oleh kaum laki-laki. Karena Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dengan perempuan. Seperti sutra boleh untuk wanita, dan emas boleh, tapi tidak boleh diperlihatkan. Maka perhiasan wanita itu yang baik ada tersembunyi, umpamanya yaitu punya gelang tapi tidak diperlihatkan pada orang, punya kalung tidak diperlihatkan keindahan kalungnya di dadanya, karena perhiasan, dan itu boleh dipakai oleh wanita. dengan syarat, karena itu keindahan wanita itu kalau ada perhiasan emas itu bertambah indah, dan tetapi tidak boleh dipamerkan, tidak boleh pakai arloji yang berupa emas yang berentetan, tidak boleh. Maka pakai emas boleh tetapi tidak dilihat oleh orang lain. Hak berhias untuk suaminya, nah ini ya, perlunya istri bagaimana berhias yang secantik-cantiknya kepada suaminya, karena ini termasuk amal yang sholihah. Dengan memakai celak ya boleh ya, di mata yaitu kemudian memberikan warna merah di pipi, tapi dengan cara ditutup, karena wanita harus berhijab. Memakai lipstik di bibir boleh ya, dengan cara ditutupnya, karena itu keindahan wajah wanita. Tapi kalau ditampakkan tidak boleh, karena Allah Ta'ala menjadikan wanita itu tertutup. Wala yubdina zinatahunna, jangan kamu nampakkan perhiasan diri. Perhiasan diri termasuk muka, dan juga termasuk yaitu tangan, termasuk pula kaki. Maka yang kaki hendaknya wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, itu untuk apa itu dada, maka nanti ditutup. Dan juga kalau jalan wanita tidak boleh menggerakkan kakinya, mengeraskan suaranya, tetapi hendaknya yaitu lirih, tidak boleh menepukkannya, supaya tidak menjadi peringatan atau perhatian bagi laki-laki, karena laki-laki itu punya nafsu terhadap wanita. Hak makan dan minum, ia diperbolehkan menikmati makanan dan minuman yang enak dan lezat, boleh. Kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Kecuali kalau kita hidup kita suami istri dalam keadaan sederhana, maka perlu kita nikmati kesederhanaan itu. Tidak ada perbedaan antara makan wanita dan makan laki-laki. Yang halal dimakan, apa yang dihalalkan oleh laki-laki maka dihalalkan pula oleh wanita. Ini dalam hal makan, maka Allah mengatakan wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan ini membuat badan kita tidak senang. Dan kita makan kalau banyak mungkin bisa muntah-muntah. Lihat anak kecil kalau dia nyus sama anak yang ngempot terus keluar susu itu ya. Tapi kalau dia ini mungkin orang tua bisa membatasinya, maka baik. Karena kulu wasrobu, Allah mengatakan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah Ta'ala tidak menyenangi orang yang melampaui batas. Melampaui batas apapun Allah Ta'ala tidak senang, karena termasuk melangkai hukum Allah Ta'ala. Kemudian juga hak istri atas suaminya yang harus kita ketahui. Di antara hak khusus wanita adalah haknya satu atas suaminya. Hak wanita seperti hak suami, maka suami wajib mengumpul istrinya, dan istri hendaknya ridha dikumpuli oleh suaminya, karena itu sudah halal, halalan thayyibah. Nah, ini merupakan yaitu pertimbangan dari kewajiban kepada suami. Suami wajib mengumpul istrinya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka ketika yaitu istri sering punya anak, maka tidak boleh dia yaitu enggan dikumpuli oleh suaminya, karena mengumpul itu kewajiban. Wa asiruna itu fil amar, kumpul istrimu bil ma'ruf, dengan yang baik. Walaupun punya anak yang banyak tidak mengapa, karena punya anak banyak kita bisa mendidiknya, maka pahala cukup banyak pula. Berbeda dengan orang dulu, maka mereka KB, keluarga berencana, yang banyak anak. Maka fankihul wadud al-walud, beliau mengatakan nikahi wanita-wanita yang banyak anaknya, ya. Dan itu karena menyenangkan, ketika kita anak kita satunya menang, satunya tertawa, menghibur kedua orang tuanya. Tapi kalau kita menikah tidak punya anak, yang timbul permusuhan dan juga banyak perceraian karena perbedaan antara jenis satu dan yang lainnya. Tapi kalau punya anak, menyejukkan hati. Ketika kita tahu anak kita menangis, maka dua orang tua kita mendatanginya, ingin berbuat baik kepada anaknya. Dan inilah hikmah Allah Ta'ala menjadikan kita punya anak. Selanjutnya pula menyiapkan makanan dan minuman ini untuk suami, maka perlu itu kita istri memasakkan. Dan ketika kita sudah orang suami itu sudah lapar datang bekerja, bagaimana persiapan makan sudah siap sehingga kapan saja suami memakan situ sudah merasakan nikmatnya dimasakkan oleh si istrinya. Tidak ada kenikmatan yang dimasakkan oleh istrinya melainkan suami yang taat kepada istrinya. Menyusui dan mendidik anak ini kewajiban untuk ibu-ibu. Kita menyusui anak kita mendapat pahala, mendidik anak kita lebih mendapatkan pahala. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, wa qarna fi buyutikunna, hai wanita, tinggallah kamu di rumah mendidik anakmu dan sapu rumah itu bersihkan. Jika kita punya suami kemudian istri kita baik, kita datang di rumah bersih, anak kita tidak ada menangis, itu kenikmatan yang khusus. Bahkan juga akan terbawa ketika dia sedang tidur, bermimpi pula dengan istrinya, bermimpi pula dengan anak-anaknya. Maka Allah berfirman berikutnya istri atas suaminya berdasarkan ayat, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Maka seorang wanita ini hendaknya mempunyai hak yang sama, yang seimbang dengan hak kewajiban secara ma'ruf. Jadi kewajiban laki-laki punya kewajiban sendiri karena berdasarkan kekuatan fisiknya, maka wanita pun punya kewajiban sendiri berdasarkan pola fisiknya. Maka yang banyak wanita hendaknya bersabar di rumah mendidik anak. Dan ketika suami datang anaknya merasa bergembira, sudah mandi, ya sudah dibedai kalau dia wanita atau laki yang kecil, maka si suami senang sekali. Dan itu menjadikan sejuknya hati. Ketika di mana suami yaitu pergi, maka teringat dengan istri dan juga anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Tafadhal yang mau tanya. Tafadhal. Ya, seperti di mana? Sumatera. Masalah ranjang. Ya, anaknya disimpan di mana? Jadi beliau punya juga pelayan, dan juga pelayannya bagus. Karena wanita ini tugasnya di rumah lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki kalau disuruh ngomong anaknya nggak betah dia. Bayangkan malam jam 12 anak menangis, ya istrinya yang menggendong. Padahal fisiknya dia lemah. Tapi itu karena yaitu fitrah seorang wanita. Ini wanita yang bagus ketika anaknya menangis itu dia istri yang datang dulu, yang mencepoi yang lainnya. Itu diantara kebaikan wanita ketika dia tahu tanggung jawab, dan itu pun dapat pahala. Nah, berbeda dengan kaum laki-laki sifatnya dia keras karena dia kesana kemari keluar yang dihadapi orang. Kalau kita di rumah, istri itu yang dihadapi adalah anaknya. Berlaku lembut terhadap anaknya dan juga berlaku lembut pula kepada si suaminya. Itu kebaikan wanita kalau dia betah di rumah. Makanya upayakan istri-istri kita kalau kita bisa mengurusinya, biar laki-laki mencari rezeki, wanita yang di rumah. Dan bolehnya seorang wanita ketika punya anak yang banyak, dia minta suaminya untuk dicarikan pelayan untuk membantu dia, boleh. Karena melihara anak ini tidak semuanya bisa. kadang-kadang menangis waktu satunya menangis, apalagi masih kecil umur 1 tahun, satunya lagi menangis, maka perlunya ibu ini bangun dia. Dan itulah kebaikan seorang wanita terhadap anaknya. Tidak ada anak yang dibunuh oleh wanita, kecuali orang-orang yang gila atau orang tidak sehat akalnya. Dan itu kita maklumi di mana-mana kalau kita sedang punya istri atau yang lainnya, yang disayang kalau kita membentak, kita marah dia. Jangan-jangan aku saya gendong, itu anakku gitu. Dan itu seorang istri yang sifatnya memiliki fitrah yang suci. Wallahu a'lam. Jadi upayakan kita bisa melaksanakan kewajiban kita sendiri. Kalau bisa kita membantu yaitu keperluan si istri. Namanya si istri dia anaknya banyak, tentunya dia tidak punya duit untuk mencari pelayan, maka kita bantu menyucikan bajunya, kita bantu 2 orang ya. Anak kita walaupun main-main dengan air sebelahnya itu nikmat pula, karena Allah Ta'ala menjadikan kita bersuami istri menjadi tenangnya jiwa. Ala bidzikrillah tatma'innu qulub, ingat dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Maka ketika ada seorang suami mencerai istrinya sedang baik, maka dia akan kembali lagi, maka wanita tidak mahdiah. Makanya perlunya kita walaisa dzakaru kal unsa, tidak sama wataknya laki-laki dengan perempuan. Makanya perlu ada keseimbangan. Kapan ketika dia dalam keadaan marah dan keadaan yaitu susah merepotkan anaknya, kita harus diam, kita bantu. Dan upayakan kita kalau sudah istri kita banyak bicaranya, diam kita. Karena dia tidak ada orang bisa melawan orang diam. Itu bagi orang punya ilmu. Makanya beliau Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya menjadi orang yang baik dan tahu watak-watak wanita, maka menjadi baiknya berkeluarga. Karena wanita itu punya sifat tidak sama dengan laki-laki, terutama dalam keadaan kecemburuan atau yang lainnya. Tapi kalau suami mengerti, itu menjadi nikmatnya. Karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa', laki-laki yang bertanggung jawab untuk mengurusi wanita. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ya kawan, barangkali ada yang tanya. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.